ada yang punuknya itu tinggi sekali, ada yang cenderung tinggi tapi tidak ekstrim. Kita bedain harganya adalah dari kualitas bentuk ikannya. Jadi bukan hanya di ukuran saja. Buru aja yang crossneck sama crossbelly, karena itu yang paling dicari teman-teman hobis buat koleksi. Halo teman main, hari ini Galeri Main kedatangan ikan lagi. Karena kemarin ikannya yang kita update tuh banyak yang dibungkus sama teman-teman main, jadi hari ini kita mau restock lagi ikan-ikan baru kita. Masih ada beberapa jenis yang sama. Di sini masih ada ikan red fang, terus ikan Orinoco, peacock bass Orinoco juga masih ada lagi, lalu ikan caveat balon, kemudian di sini ada ikan caveat balon albino juga, ukuran sekitar 12 cm itu. Jadi misalkan teman-teman mau cari tank mate yang ukurannya relatif lebih kecil, teman-teman bisa beli yang ukuran 12 cm. Kita langsung masukin aja ya. Daripada lama-lama, kita masukin ke akuarium sebelah kiri kita, ada akuarium 7 second. Nah, teman main, setelah tadi kita apung-apungkan, sebelum kita masukin ikannya, seperti biasa kita campur dulu airnya. Setelah itu, sebelum ikan masuk, kita harus tuang water stabilizer. Itu untuk membantu ikan jadi lebih cepat beradaptasi dengan air baru. Cukup. Nah, untuk ikan caveat SB Green ini sekitar ukurannya 13 cm. Nah. Selain SB King Green, caveatnya ini ada yang albino. Jadi di rumah main ada warna baru untuk varian caveat SB King. Untuk harganya itu sekitar 250 sampai 350 ribu per ekor. Nah, untuk mendapatkan harga dengan titik terendah itu ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Untuk syarat dan ketentuannya nanti bisa tanya-tanya ke Koko Adit, langsung aja hubungin ke nomor WA-nya, nanti pasti dijelasin. Kita langsung masukin aja ya caveat albinonya. Salah satu kenapa kita bedain harganya adalah dari kualitas bentuk ikannya. Jadi bukan hanya di ukuran saja. Jadi nggak hanya, misalkan tuh, ini yang lebih gede pasti lebih mahal, itu belum tentu. Karena kualitasnya berbeda. Jadi dari proporsi badan SB King itu selalu berbeda-beda. Ada yang punuknya itu tinggi sekali, ada yang cenderung tinggi tapi tidak ekstrim. Jadi yang pastinya yang tingginya itu paling tinggi itu pasti lebih mahal, jadi nggak bisa dipukul rata dari ukuran. Nah, ini kita di dalam plastik ada 3 ekor ikan red fang SB King, ukurannya sekitar 9 cm lah, 8-9 cm. Sebelumnya ada beberapa yang di tank ini tapi udah laku, jadi kita restock lagi. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen bungkus, mending buruan cepet aja kesini daripada nanti kehabisan lagi, karena stok untuk ikan RFF
ice baking itu terbatas karena dia adalah ikan yang tidak sengaja mengalami kondisi tertentu, jadi tidak bisa dicetak. Jadi silakan teman-teman langsung ke sini aja. Untuk harganya sendiri, ikan Red Fefeng ice baking ini range-nya ada di 3.500.000 sampai 4 juta per ekor. Jadi seperti tadi dan ikan-ikan yang lainnya, semua ikan di sini itu ketika teman-teman kepengen dapat harga yang terbaik, itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi langsung aja ke sini, nanti tanya-tanya sama teman-teman yang ada di sini. Kita juga ada kedatangan tiger fish atau ikan dutch, salah satu komoditi selain botia tuh kemarin yang saya sebutin, ada komoditi terbesar ikan hias Indonesia yang diekspor ke luar negeri itu adalah ikan dutch. Jadi hari ini Rumah Main kedatangan 2 ekor dutch 3 bar. Ukurannya ada di 11 cm sama ya 11 12 lah ya. 11 12 sama 13 cm. Untuk ikan dutch ini teman-teman, mereka itu biasanya kalau di alam liar makan itu biasanya udang sama ikan-ikan kecil. Jadi mereka itu nggak makan pelet, cuman tetap aja bisa dibiasain pakai makan pelet. Nah, ini yang 13 cm. Untuk yang 13 cm, range harganya kita patok di harga 1,3 sampai dengan 1,5. Gitu. Nah, untuk yang 11 sampai 12 cm itu harganya 1,2 sampai dengan 1,3. Teman main, kenapa harganya itu misalkan nih teman-teman ada yang pikir kok mahal sekali. Nah, salah satu alasannya pertama adalah ini dutch 3 bar. Kemudian yang kedua, dia itu barnya itu sampai melingkar di leher sama di perut. Kalau istilahnya teman-teman hobis di forum itu cross neck sama cross belly. Jadi yang dicari ketika teman-teman beli ikan dutch itu selain warnanya terus cerah begini, itu buru aja yang cross neck sama cross belly, karena itu yang paling dicari teman-teman hobis buat koleksi. Kita mau restock ikan Red Fefeng kita sama Orinoco F1 WC kita. Jadi karena kemarin udah banyak yang diambil sama teman-teman tuh, dibawa pulang untuk koleksi di rumah, hari ini kita mau restock lagi ikan Orinoco kita sama ikan Red Fefeng kita. Harganya masih sama, untuk ikan Orinoco per ekornya itu 400 sampai dengan 500 per ekornya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau harga yang termurah, nanti bisa tanya-tanya ke Koko Adit. Terus sama untuk ikan Red Fefengnya itu juga masih sama, range-nya harganya di 500 sampai 600 ribu per ekor. Stok di akuarium ini Orinoco-nya itu sekitar 20 ekor. Hari ini tinggal 4 ekor, makanya kita restock. Dan kenapa teman-teman buru ikan ini? Salah satu alasan mereka adalah spotnya itu 3 dan terpisah, kemudian ringnya juga tebel, apalagi warna hijaunya itu juga pekat. Jadi makanya kita restock lagi karena ada banyak permintaan dari teman-teman hobis. Jadi bisa pilih ikannya langsung ke sini. Teman-teman, tadi barusan kita update ikan terbaru kita, kita restock karena terus terang permintaan dari teman-teman hobis tuh banyak yang bungkus ikan di sini. Jadi buat teman-teman yang nggak mau kehabisan tuh, langsung aja datang ke galeri RMI, langsung aja pilih ikannya, kemudian bungkus aja. Jangan lupa terus ikuti update kita juga di
channel Rumah Main kita di YouTube dan di media sosial yang lainnya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.